Kali ini kita akan merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sebagai contoh, pecahan biasa 20 per 3. 20 dibagi 3 ada 6. Ya, 6. Nah, 3 kali 6 kan 18. 2, sisanya berapa ini? 2 ya, 2 per 3. Nah, ini adalah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang pecahan campuran, bagaimana menghasilkan ke pecahan biasa? Kita lihat, 6, 2 per 3, 3 kali 6, ya, ini dikali, 3 kali 6, 18. Lalu ditambahkan dengan 2, 20. Penyebutnya kita samakan. Oke, jadi ini sama ya. Ini.